beberapa hal yang sempat saya garis bawahi, yaitu sahabat-sahabat sekalian, syariat yang lemah itu rentan terhadap kesesatan. Derajat kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau diangkat, derajat kewaliannya, ujian yang pertama adalah qad abahtu lakal muharramat. Iblis datang ngimbo-ngimbo. Jadi iblis itu ngimbo-ngimbo Gusti Allah menyampaikan kepada Syekh Abdul Jilani, wahai Syekh Abdul Jilani, qad abahtu lakal muharramat. Hal-hal yang haram sekarang aku halalkan untukmu, karena aku pandai bersujud, karena aku adalah orang yang luar biasa, karena aku sudah memulai dari yang neng sampai juga yang enep, yang enep gitu kan. Jadi kalau sudah sampai pada makom yang enep, kemudian kita ingat sangat malam itu mati, kita harus berpegang teguh pada prinsip syariah, yaitu tetap pada pola tawazun bainan nafsi wal akli, oleh keseimbangan antara nas dan akal. Tepuk tangan buat harus berikan. Menarik, saya sempat menggarisbawahi beberapa hal bukan setujuan menurut saya, hanya sebagai pertimbangan saja. Ketika para sunker ini kemudian diorganisir, banyak hal-hal administratif dan sebagainya yang kemudian perlu dipertimbangkan kembali. Tapi disadari atau tidak, pola pergerakan kita itu kan pola pergerakan jamiah. Kita tidak hanya sebagai jamaah, tapi kita adalah jamiah. Ini menarik untuk diperbincangkan. Hal yang terjadi di Nahdlatul Ulama, sesuatu yang beredar menjadi rahmah. Nah, silakan sahabat-sahabat sekalian, apa disampaikan oleh orang tua dan guru kita Ki Furqon, kemudian Ki Khalisun, kemudian Mbah Yudi dan juga Gus Abdullah. Saya yakin panjang itu punya kegelisahan. Silakan kegelisahan itu disampaikan, kegelisahan itu dipertanyakan dan didiskusikan pada siang hari ini. Minimal nanti pasca ini kita akan ada satu jalan terang. Jalan terang kira-kira jarak ke depan itu mau seperti apa dan bagaimana? Apakah seperti konsep yang disampaikan oleh Gus Huda, kemudian secara aspek teoritisnya memang demikian, atau kita seperti menggebu-gebu di awal tadi? Harapan-harapan kita ke depan seperti apa dan bagaimana, saya yakin panjenengan semua punya keinginan-keinginan. Ini akan jadi bahan diskusi yang menarik dan sebuka pertanyaan untuk empat penanya. Silakan nanti dialamatkan dari nama, kemudian dari cabang mana, dari PW mana, dialamatkan ke salah satu narasumber ini. Silakan saya buka untuk empat penanya. Monggo. Silakan kalau sobat Pak Arifin, kemudian Pak Edi, last Edi. Oh, dari mana? Silakan untuk mendekat ke sumber suara Pak, ke ini, ke mic yang disediakan oleh panitia. Silakan mendekat. Oke, ada dua. Kemudian ada dua lagi. Silakan yang belakang mungkin. Oke, yang belakang silakan. Mas depan. Ya Norvalis, monggo. Ya, tambah satu lagi nanti lima ya. Dari Kebumen. Dari Sragen ke Bumen, kemudian dari mana? Mana Temanggung? Mana Temanggung, kemudian dari Kendal. Nah, Kendal, Kendal dan Kandel ya. Kemudian dari Wonosobo, silakan Pak Arifin dulu. Monggo. Perkenalkan nama, kemudian dari cabang mana, dan dialamatkan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arifin dari cabang Kabupaten Wonosobo. Saya hanya ingin memberikan masukan sedikit kepada pengurus PW Gus Huda agar nanti bisa menghabarkan kepada jajaran DJNU Kabupaten Wonosobo secara pribadi dan struktural. PC Jaya Wonosobo kita sudah suan sama Pak Arifin Siddiq beserta dengan jajaran Suriah juga sampun koordinasi Banser, Ansor, sampun sedoyo. Hal ini masih banyak kendala di Wonosobo. Kedepannya adalah satu
bahwa rupiah itu cenderung orang-orang Wahabi. Ada sebagian MPC, pengurus NU, tidak menerima kehadiran jamiah rupiah saja, karena kita berasumsi bahwa rupiah itu adalah Wahabi. Sampai saya suar sama Kyai Haji Abdullah Bahdur sebagai Suryah PCN Kabupaten Wonosobo. Menawi Kyai Abdul kan ngendikane pun Surabaya jane ku cek nom-nom kudu iso rupiah. Aku wae wingi ngeterke rupiah salah alamat. Salah alamat pripun, Mbah? Aku wingi ngeter rupiah ning wong Wahabi. Ora oleh tahlilan, ora oleh manakiban, ora oleh ziarah kubur, ora oleh hisbah. Padahal oleh Suryah itu. Nggih. Niko Ketua Suryah BCN Kabupaten Wonosobo. Ngeten, kan dibayar. Aja. Kabupaten Wonosobo memang belum maksimal seperti Kabupaten Temanggung. Kita juga malu yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sama PW malu. Karena apa? Karena di Kabupaten Wonosobo itu hampir mayoritas itu Nahdlatul Ulama. Bahkan bansennya itu mencapai 60 ribu di Kabupaten Wonosobo. Mungkin salah satu bansen terbesar di Jawa Tengah mungkin Kabupaten Wonosobo. Sampai 60 ribu bansen. Setiap bulan pasti ada pengkaderan yang dilaksanakan bansen. Tapi JRA di Kabupaten Wonosobo belum bisa maksimal seperti di Kabupaten Temanggung dan di Kabupaten yang lain. Saya mohon kepada Bu Suga selaku Sekretaris PW NU Jawa Tengah agar bisa mensinergikan kita JRA pada PJNU dan Besut beserta jajaran-jajaran danomnya Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanyaan kedua langsung dari Temanggung, silakan perkenalkan. Disusul untuk penanyaan ketiga, mohon untuk siap-siap untuk bisa masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya yang saya hormati, langsung saja bahwa kami adalah sumber amatiran hanya 250. Maka kami kalau tadi sedek merupiah yang mati-mati yang ikut sedek nikmati. Jadi apa meneh kepanggih kami jin-jin sangar-sangar. Jadi konco-konco kula nggih takon iku jin saka ndi. Lah kok takon nyong wong nyong ya wong jin kok. Dari pengalaman ini kami bukan hafid. Kula apalin namung kulhu. Falan dan binasa. Nikmati. Lah yang saya pertanyakan dan teman-teman pertanyakan, niki jenis sing mandi sinten to? Jenis sing mandi sinten? Dosa masih banyak. Amalia sunah-sunah fardhu pun belum bener. Zikir wirid gua berdas. Nikmati. Lah niki sing mandi sinten? Iya. Benar atau nopo istilahnya jadi pertanyaan ya. Ini simak di sini. Yang kedua kami bertanya ketika kemarin ada permintaan dari BC untuk melaporkan siapa rupiah atau rupi yang aktif, semi aktif atau bahkan pas. Kami bingung. Soalnya itu lo amatiran kabeh. Jadi si anyaran kabeh. Jadi dulu ngerti ini ku sing aktif ini ku sopoh ya. Soalnya ketika kita ingin mengadakan rukyah massal,
kita butuh sound system, kita butuh konsumsi, bahkan kita butuh sing bagi kresek ini. Ini gue juga dari rohi-rohi semua. Nah ketika kita untuk mengambil siapa yang aktif, ya mbah dukun-dukun aja lah sing wis kenal-kenal ini. Kalau kita mengambil siapa yang pasti, yang pasif atau tidak berkontribusi setelah mengenal CRA, kita butuh orang yang bangkitkan kresek, kita butuh orang yang meliwet, yang bagian apa-apa, kita butuh semua. Maka dari kami PAC Jumo, aktif atau tidak aktif, saya pastikan aktif semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaannya, jujur sekali, dan perlu kita apresiasi bersama, dan itu mungkin hampir semuanya suruh atau sakit lewu seperti itu. Luar biasa, terima kasih atas kejujurannya, Pak. Baik, yang ketiga dari Kendal, silakan Mas In'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu sangat kebahagiaan bagi saya pribadi dan teman-teman dari Cabang Kendal untuk bisa hadir dalam acara berbahagia ini. Ini suara sungguh sangat luar biasa, narsum-narsumnya sangat luar biasa. Saya dengarkan enak banget. Mungkin diskusi selama 10 menit kali 4 orang itu sangat-sangat sedikit. Perlu ada kajian yang lebih lanjut untuk saya. Nah, ini pertanyaan dari saya pribadi untuk PW dan PW Jera atau PWNU, kapan diadakan misalkan kayak apa ya, forum kaderisasi, ada KNU-nya, ada kasusnya, ada kebangsaannya itu di Jera, di ada saya lihat itu belum ada seperti itu. Nah itu bisa masukkan buat PW dan buat PWNU juga, bisa di apa ya, disusun formula yang lebih konkret seperti apa. Masalahnya ini di cabang itu kaderisasinya nggak jelas gitu. Mau ke arah mana itu gak jelas. Cukup sekian dari saya. Akhirnya kalam, wallahumma fikiram kitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung lanjut. Baik, kita stop dulu untuk 3 penanya, mohon maaf. Nanti kita lanjut tadi yang sudah kita kasih kesempatan. Dan 3 penanya tadi, mohon persiapkan diri. Gus Huda akan menjawab, karena tadi Pak Arifin mengalamatkan ke Gus Huda, mungkin nanti dari para kiai termasuk Ki Fulkon, karena aku juga pelaku dan juga PCNU yang ada di Temanggung, mungkin bisa menjawab juga, dan juga para narasumber yang lain nanti akan menjawab dengan jawaban yang tentunya sinergis antara satu dengan yang lainnya.